Rapat paripurna DPRD Banjar dengan agenda pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Banjar dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Banjar. Dihadiri Bupati Haji Khalilur Rahman, seluruh pengurus organisasi keagamaan dan tokoh pemuda Kabupaten Banjar. Pengambilan sumpah ini merupakan momen penting dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD. Maka diharapkan segera dapat meningkatkan performa kinerja DPRD dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Dan saudara hadirin yang kami hormati, sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD harus mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Dalam sambutannya, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan sumpah janji pimpinan DPRD dalam menjalankan tugas dan amanah dapat menampung dan menyaring aspirasi masyarakat serta mewujudkan melalui berbagai kebijakan daerah. Haji Khalilur Rahman juga menjelaskan para pimpinan DPRD Kabupaten Banjar masa jabatan 2019-2024 dapat memenuhi harapan dan cita-cita bagi masyarakat. Unsur pimpinan yang dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura tersebut, Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, Wakil Ketua DPRD Haji Agus Maulana, Wakil Ketua Ahmad Rizani Ansari, dan Wakil Ketua DPRD Ahmad Zaki Hafizi. Lydia Sarah, Kominfo Banjar, melaporkan.